Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Bang Beni. Kita bicara lagi tentang hukum dengan bahasa sederhana. Majuah-juah kita kerina. Kali ini kita kembali membahas tentang Dr. Richard. Kemarin kita sudah bahas, Anda bisa cek di video saya sebelumnya. Ini kita lanjutkan lagi, ternyata Dr. Richard dilepaskan katanya. Jadi pertanyaannya kok bisa dilepaskan Bang? Kemarin sudah ditangkap, tapi sekarang kok dilepaskan lagi. Jadi begini ya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu minimal buktinya harus ada dua, ya. Menjadikan orang tersangka itu penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti, itu menurut eh, putusan MK. Menafsirkan tentang alat bukti yang cukup, nah, kemudian yang bisa ditangkap, siapa yang bisa ditangkap adalah seorang tersangka ya, yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, kalau kita rangkaikan dia, teman-teman, seorang yang ditangkap itu haruslah seorang tersangka yang sudah ada bukti permulaan yang cukup minimal dua alat buktinya. Itu harus kita pahami. Apa tujuannya tersangka itu ditangkap? Ditangkap itu tujuannya adalah untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk segera dilakukan pemeriksaan. Itu tujuannya. Setelah diperiksa, apakah ditahan? Belum tentu. Ya teman-temannya, penahanan itu adalah ada syaratnya ya antara lain ancaman pidana yang dipersangkakan itu minimal lima tahun nah, kemudian pertimbangan penyidik ya kalau dikhawatirkan melarikan diri mengulangi perbuatan menghilangkan barang bukti dan lain-lain maka penyidik dapat menahan dapat artinya di sini kan bisa tidak bisa iya ya jadi, tergantung daripada pertimbangan penyidik. Jadi, tersangka itu tidak harus ditahan. Jadi, meskipun tersangka tidak ditahan, perkaranya tetap akan dilanjutkan. Artinya, penyidik tetap akan melengkapi berkas-berkasnya untuk dikirim ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nanti, setelah berkasnya lengkap atau biasa kita sebut adalah P21 maka jaksa akan membuat dakwaan dan dibawalah ke pengadilan mendakwa si tersangka ini tadi. Nanti namanya kalau sudah di pengadilan adalah terdakwa. Nah setelah sidang, sidang, sidang dan ternyata hakim menyimpulkan bahwa si terdakwa ini terbukti bersalah maka hakim akan memutuskannya. Misalnya maksimal hukuman 6 tahun, lalu pertimbangan hakim dihukumlah empat tahun misalnya kan maka si terdakwa tadi dimasukkanlah ke penjara selama empat tahun begitu dia jadi dalam proses tadi dia tidak ditahan atau dipenjara nanti setelah putusan hakim barulah dia diperjara empat tahun lalu kalau seandainya tadi ditahan si tersangka ini maka nanti dipotong masa tahanan ini dengan hukumannya tadi. Kalau dia sudah ditahan dua bulan misalnya di dalam sel, maka ketika dijatuhkan polis oleh hakim empat tahun, maka dipotonglah hukumannya dengan masa tahanan yang dua bulan tadi. Jadi empat tahun dikurangi dua bulan. Begitu. Jadi intinya penahanan itu tidak harus. Jadi dalam hal ini dokter Richard tadi bukan perkaranya dihentikan teman-teman tapi tidak dilakukan penahanan. Itu tadi pertimbangan daripada penyidik. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Jadi jangan simpang siur lagi kok dilepaskan. Enggak dilepaskan, hanya saja tidak ditahan atau ditangguhkan penahanan. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat menambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni kita belajar hukum dengan bahasa sederhana atau bahasa kampung ya. Yang penting kita paham. Assalamualaikum. Juah-juah kita kerina.